Ini ada babi teman-teman, ini ada babi. Chance-nya gede. Chance-nya gede ya. Chance-nya gede ini benar ada purgatory teman-teman. Simsalabim. Simsalabim. Oke, dua ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Satu. Ya Mimi Leodas ya. Yo rada tempat kabar sepakai cara apa pun sudah sampai sekali. Oke, di video ini gue pengen bahas update ya teman-teman ya, update si ini ya teman-teman, hero baru ya, Meliodas Purgatory teman-teman ya. Dia ini skillnya coba ya kita bahas cara coba kita lihat ya. Ini tapi gue udah bahas sih skillnya sama aja lah, waktu itu translatornya juga udah bagus ya teman-teman ya. Jadi ini nggak usah lah ya, gue bahas lah ya. Dia ini kalian bisa lihat ya, ini cocok buat hero Demon teman-teman ya. Jadi buat kalian yang PVP pakai tim Demon itu ya, itu kalian gacha aja dia teman-teman. Kalian biar makin solid gitu tim Demon kalian, biar makin solid gitu ya. Karena dia ini si Meliodas Purgatory ini tugas dia DPS utama iya ya, DPS iya. Cuman dia kekurangan ultinya ya. Ultinya sih tapi kalau nemperem sakit juga sih ya. Ulti dia sih gimana ya teman-teman ya? Enggak kalau kalian pakai langsung menang gitu kayak Duhuan Ultimate, kayak Full Winging gitu. Terus kayak siapa kayak Ban Purgatory enggak gitu ultinya ya. Ulti dia lebih ke support sih teman-teman sih. Cuman ya tetap bagus lah ulti dan tetap sakit juga ya. Terus skill ininya juga bagus banget ya. Skill ini makin baik HP musuh makin sakit, ada pierce lagi. Terus abis itu ini ada skill dia tuh kayak ini tambahan damage dari pierce rate teman-teman. Bukan pierce rate ya, tambahan damage dari pierce rate. Jadi ini Meliodas Purgatory ini terutama dipakai di PVP lah teman-teman. Kalau untuk mode lainnya sekedar lumayan aja lah, bagus ya, dia bagus untuk mode lain juga bagus, cuman sekedar ya bisa dibilang tiernya kalau ada SS dia ini masuk ke SS sih ya sekarang ya, cuman masih gimana ya teman-teman ya ngomongnya ya. Masih ada opsi yang lebih bagus daripada dia gitu teman. Untuk mode lain ya. Kalau untuk PVP sih dia oke banget lah teman-teman. Dan untuk isi bannernya buat yang newbie ya. Buat yang newbie kalian menurut gue gacha aja deh teman-teman. Buat yang newbie ya, yang all in gitu, kalian all in aja teman-teman. Karena ini isi bannernya kalian pakai semua teman-teman. Buat yang newbie ya. Ini pakai TM, ini pakai Elizabeth, ini Diana pakai, Zaneri pakai. Ini nggak usah ngomong, Gojo. Ini pakai Dereri sih, tapi sekarang udah nggak kepake sih. Truth Seeker Merlin juga buat newbie kurang ya ini hero ya. Matrona pakai, Megilda pakai. Terus siapa lagi ya? Brawler Ban pakai, Jormungand pakai. Jadi ini semua hero bagus-bagus sih. Nah terutama Beast Guardian ini. Buat kalian yang belum punya Beast Guardian atau Freyr Goter ijo ya, Goter ijo ini boleh banget kalian gacha teman-teman nih. Ini isinya bagus banget teman-teman. Jadi kalian gacha aja ya. Nah buat kalian yang udah, nah ini ada toner merah lagi, apalagi kalau buat kalian belum punya ya. Nah ini gue gacha aja teman-teman untuk Meliodas Purgatory ini gue gacha aja, tapi paling sampai 300 diamond aja teman-temannya. Buat gue sih gue nggak terlalu perlu ya, karena hero-hero yang gue sebutin tadi gue udah punya semua teman-teman. Paling yang gue incer Freyr aja. Biar 6x6 teman-teman. Karena Freyr 6x6 itu beda jauh banget teman-teman. Ya Freyr gue 5x6 udah cukup sih sebenarnya sih buat ngelawan Nick tuh, kelar-kelar aja ya. Ini Demonic Beast yang Skolen Hati ya udah kelar-kelar aja gitu. Hari pertama langsung kelar gitu. Cuman gue merasakan banget lah teman-teman beda jauhnya ya teman-teman kalau 6x6 ya. Jadi ini gue gacha aja, butuh Infinity Merlin juga. Yuk kita gacha 300 aja teman-teman ya. Kalau dapat di tengah sebelum 300 ya udah. Ini chance SSR gede teman-teman ya. Chance SSR-nya 4% ya. Jadi yuk, let's go. Ada bansos ini ya. Akan ada bansos 300 diamond ya. Jadi diamond gua enggak ngurang lah bisa dibilang. Oke, langsung SSR. Wih, langsung triliun dark nih. Ini SSR lah kampret lah. SSR ini teman-teman. Langsung Meliodas Purgatory triliun dark. Oke. Tori aso kiri ke, ayo please. Das, SSR. Please. Ya Freyr boleh ya ngamin tapi ayo Meliodas Purgatory sekali pencet. Sekali pencet Meliodas Purgatory. Oke, ini skip aja lah ya teman-teman, jauh ya.
Megilda. Ya belum 6/6 sih, ya udahlah, belum 6/6. Kampret Megilda. Ya Megilda 1/6 udah lebih dia cukup teman-teman sebenarnya. Cuman ya udahlah. Eh, ada babi. Oh iya, kita masih ada babi, teman-teman. Gacha masih ada babi. Soalnya ini kan Meliodas ya. Ayo, SS lagi. Soalnya ini Meliodas masih ada babi. Nggak harus ada animasi baru kan kayak The One Ultimate nih. Torio Sokeru. Ayolah. Oh, babinya dia sih ya. Babinya dia sama dia nih. Elizabeth, yuk lanjut. Let's go. Oke, Dark nih. Trillion Dark nih. Jutaan kegelapan. Oke. Suram. Udah deh, lap meja dulu deh nih. Kalau nggak SSR, iya bener lap meja dulu. Ini udah gawat nih temen-temen. Gawat. Aduh. Megalah tadi, aduh nggak banget sih. Eh, tapi ngomong-ngomong nggak ada Tarmil Merah ya? Nggak ada Tarmil Merah, gila. Nggak ada Tarmil Merah ya? Tapi itu hero-hero penting semua temen. Lap-lap meja dulu biar hoki ya. Oke, sip. Oh iya, Hawk Pass ada kostum Escanor gak ya? Coba lihat ya. Hawk Pass. Nggak ada ya, sepertinya nggak ada ya teman-teman ya. Yuk, lanjut. Baru simbah budaya mentenang. Gue simpen buat Meliodas yang aduh ranting suram. Animasi anjir error semua. Enggak apa-apa, next pasti SSR, teman-teman. Udah sesial ini pasti SSR. Gue save buat Meliodas yang cahaya lah. Meliodas QB. Ya. Meliodas Jinrukichi. Ada babi. Ini. Meliodas Trillion Dark. Lumayan buat nama-nama CP, teman-teman. Oke. Torio Sokiryu kan. Ayo, please. Meliodas. Ya, biru. Anjir. Udah, babinya ada dia nih. Babi tuh kok nggak... Pokoknya masih ada babi lah. Baru SSR terus masih ada babi. Kalian. Oh, ini nih. Nah, ini. Gua jamin yuk. Yuk, 3 biji SSR. 3 biji. Fire 1, 6/6 tuh lah. Yami Meliodas 1. Buh. Trillion Dark 1. Wah, gila. Perfect banget. Skenario gacha yuk. 3-3 yuk. Ini ada babi teman-teman. Ini ada babi. Chance-nya gede ya. Chance-nya gede ini Meliodas Purgatory teman-teman. Simsalabim. Chance-nya gede teman-teman. Simsalabim. Oke, 2 ya. Ya udahlah enggak apa-apa. 1 Yami Meliodas ya. Yang satu lagi itulah. Freyr sih gue pengen 6/6 tuh Freyr. Yami Meliodas lah. Oke, please. Ini ada babi, chance-nya gede, teman-teman, chance-nya gede. Gua jamin dapatlah. Yuk, let's go. Bye. Not bad. Nice. Go Trijo, teman-teman. Nice banget. Go Trijo. Ini juga kalian newbie perlu banget ya, kalau belum punya. Nice banget sih Go Trijo, nice banget. Ayolah, satu lagi itulah, apa tuh? Meliodas Purgatory. Babi. Anjir. Easy peasy kali dapatnya teman-teman. Nice banget ya. Easy peasy sekali dong. Ada babi tuh chance-nya gede teman-teman. Nice. Gojo lagi nice lah. Nice 30 GP. Lanjut. Sampai 300 enggak masalah teman-teman. Oke, lagi dong. Suram. Enggak ada babi udah pasti enggak dapat teman-teman. Oke, lanjut. Irit-irit diamond lah. Soalnya kan buat nanti face yang lebih baik ya teman-teman. Oke, seorang. Nah, sih di bawah 300 udah dapat ya. Lanjut. Oke, 2 kali lagi. Wah, suram amat ya setan nih. Oke, sekali lagi. Tapi Gojo Freyr lah, tolonglah Freyr. Gojo itu gue perlu sih teman-teman. Oke, ada babi. Ya, SSR please. Tolong please. Please, ini SSR Trillion Dark lagi nih. Anjir gentong, aduh. Ayo Yami Meliodas satu Freyr. Yami Meliodas satu Freyr. Please Yami Meliodas. Atau enggak Freyr yuk.
Gua ujo lagi juga boleh ya. Freyr yuk, Freyr perlu Freyr. Sim salabim. Anjir, Lilia ular kadut. Ya, ya udahlah, lumayan lah hero baru lah. Ya, cukup teman-teman ya. Cukup ya gacanya. Oh iya, terus ada ini ya, ada event ini ya teman-teman ya. 1000 Diamond Hawks ya. Aduh, yuk kita coba yuk tukerin ini yuk. Kita clear free stage dulu yuk. Clear free stage dulu. Wede, Trillion Duck ya. Kita clear free stage yuk. Yang mana aja lah ya teman-teman ya. Yang ini dah. Kita clear free stage. Terus abis itu kita apa ya teman-teman ya. Terus abis itu kita, aduh kampret sayang tuh. Coba Freyr ya. Seneng gua kok Freyr anjir. 6/6 Freyr gua. Oke sip. Terus abis itu disuruh ngapain lagi nih? Disuruh clear boss battle. Oke, boss battle. Terus abis itu kita coba ya, siapa tahu dapat 1000 diamond gitu ya. Chase lebih gede ke sambar petir kayaknya teman-teman. Lebih gede ke sambar petir anjir daripada ini geblek. Oke, yuk teman-teman. Kita attack all. Oke, let's go. Loh, belum bisa diambil kah? My reward. Oh, ini. Sorry. Oke, teman-teman. Tadi error langsung kepental gua. Coba bisa gak ya? Jangan-jangan enggak bisa nih kalau di sini ya. Oh iya, enggak bisa. Di sisi lain enggak bisa, teman-teman. Ya udah berarti ininya gua enggak bisa kontenin ya. Nanti gua kabarin kalau dapat 1000 diamond ya. Gue kabarin temen-temen ya, kalau dapat 1000 diamond ya. Ini nggak bisa gue kontenin. Oke, terus dapat ini ya. Ini kalau bisa yuk kita, oh nggak bisa ya. Nanti jam 2 baru bisa temen-temen. Ini nggak bisa ya, nggak bisa gue gacain temen-temen. Ya udah yuk kita sekarang, oh ini ya yang tadi ya. Oh lumayan banget sih, nggak salah lah gacha 300 diamond, nggak salah lah temen-temen. Nggak salah gacha 300 diamond ya. Oke. Nice, dapat bahan-bahan itu gue perlu ya. Terus yuk kita lawan ini teman-teman. Event boss ini ya. Ini gampang kok lawannya. Nah pakai squad gini. Oh iya, naikin gue ujo dulu teman-teman. WD 3/6 naik. 3/6 lumayan. Lumayan banget. Oke deh lanjut. Let's go. Ini lawannya begini aja teman-teman. Oh iya, terus arte fuceknya kayaknya gue mau auto set attack aja deh. Nah kayaknya gini ya. Gini lebih, kayaknya lebih sakit deh. Terus kita pakai full attack. Lawannya gini aja teman-teman, 3 turn cukup. 3 turn cukup. Apalagi Gojo-nya 6/6. Wede, 3/6. Wede. Oke. Gue pengen sih Freyr ya, pengen banget sih. 6/6 tuh, waduh, beda banget. Oh, oke, let's go. Ini pakai aja skill area kita semuanya, buang-buang kartu ya. Pakai skill area kita semuanya teman-teman. Gini. Kwak. Si 3/6 VD. Gojo gua setahun tuh 1/6 doang anjir. Kelepam, kelepum. Oke. Okay. Gampang kok, ini gampang banget teman-teman. Pakai skill area aja buat bunuh ya. Itu debuff apa juga gue nggak tahu. Ini coba kita baca ya teman-teman. Ini debuff apa gue juga nggak tahu nih. Apa ini ya? Gampang. Burn additional damage equal to remaining. Aduh nggak ngerti lah gue. Nah ini kita chestnya pakai ke single dewan ya. Terus habis itu udah bunuh aja nih. Gini. Single targetnya simpen lah. Buat skill-skill yang sakit simpen buat next turn. Jadi cukup berapa turn ini? Satu ini turn kedua ya. Cukup 3 turn. Oke. Sip. Oke. Oh itu burn tuh. Barusan kayak corrosion ya. Nah udah tinggal target yang gede. Udah menang teman-teman. Warewa Tatahe.
Bak. Lu lihat tuh sakitnya tuh. The One Ultimate. Pak. Gresium udah beres. Gini doang teman-teman. Easy peasy. Oke deh. Easy peasy teman-teman. Oke deh, cukup sekian video kali ini teman-teman ya. Thank you semua yang udah nonton. Semoga membantu ya. Bye bye semuanya.